7 potret seleb dan ibu sambung yang terpaut usia tak begitu jauh. Siapa aja ya? Memiliki orang tua yang bercerai pastinya bukan hal yang diinginkan. Namun, mempunyai ibu sambung yang baik dan tak terpaut jauh dari usia rupanya membuat para seleb ini menjadi sorotan. Siapa aja sih? Penasaran kan Sobat Grid? Berikut ulasannya 7 potret seleb dan ibu sambung yang usianya terpaut tidak jauh berbeda. Yang pertama, Rizky Febian dan Natalie Holzer. Rizky Febian resmi memiliki ibu sambung yaitu Natalie Holzer pada November 2020 lalu. Umur Rizky dan Natalie diketahui tak terpaut jauh nih Sobat Grid, yaitu hanya beda 6 tahun. Sementara Natalie dengan adik Rizky Febian yaitu Putri Delina berjarak 9 tahun. 2. Teuku Rasya dan Nura Syafira. Ayah Teuku Rasya yaitu Teuku Rafli memiliki istri baru yang masih muda, yaitu Nura Syafira. Tak beda jauh dari Rizky Febian, usia Teuku Rasya dengan ibu sambungnya tak lebih dari 10 tahun, yaitu hanya terpaut 8 tahun. 3. Zazkia dan Siren Sungkar dengan Santi Asokamala. Setelah resmi bercerai dari Fanny Bauti pada tahun 2010, 2014 Mark Sungkar menikah lagi dengan Santi Asokamala. Diketahui Santi terpaut umur sangat jauh dengan Mark Sungkar, yaitu 46 tahun. Namun, Santi juga lebih muda dari anak Mark Sungkar, yaitu 4 tahun lebih muda dari Zazkia Sungkar dan selisih 2 tahun lebih muda dari Siren Sungkar. Empat, Sabian Tama dan Gista Putri. Wisnu Tama menikah dengan Gista Putri pada tahun 2015 silam. Hal tersebut membuat Sabian Tama, yaitu anak sulung Wisnu Tama, memiliki ibu sambung yang berusia tak jauh darinya. Sabian dan Gista hanya berselisih umur 8 tahun saja nih Sobat Grid. Tak heran jika keduanya terlihat akrab bak teman sebaya. 5. Aurel Hermansyah dan Ashanti. Menikah dengan Anang Hermansyah pada tahun 2012 silam membuat Ashanti menjadi ibu sambung untuk Aurel dan Azriel Hermansyah. Jarak umur Ashanti dengan Aurel diketahui selisih 14 tahun saja. Tak heran jika jalan berdua, Aurel dan Ashanti terlihat bak kakak adik. 6. Siti Adira dan Ririn Dwi Arianti. Ririn Dwi Arianti menikah dengan Aldi Bragi pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat Ririn menjadi ibu sambung bagi Siti Adira. Jarak usia keduanya juga tak berbeda jauh nih. Saat ini Ririn berusia 35 tahun dan Siti Adira berusia 22 tahun. 7. Angelica Simperler. Menikahi sang pengusaha, Angelica sekaligus resmi menyandang gelar baru sebagai ibu. Pasalnya, sang suami yaitu Rico telah memiliki seorang anak dari pernikahannya yang pertama. Angelica pun tampak sudah sangat dekat dengan putra sambungnya yang bernama Titan. Hubungan ibu dan anak tiri ini sangat akrab sampai bikin konten bareng di YouTube. Bahkan interaksi mereka bak sahabat loh Sobat Grid. Saat ulang tahun sang anak pun, Angelica juga memberikan kejutan. Titan memanggil Angelica dengan sebutan Bunda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.